ikut di PON Jatim, ternyata di PON Jatim Alam dicoret. Nah, ketika dicoret, Alam ada pendaftaran polisi, Alam mencoba untuk mendaftar polisi, alhamdulillah masuk. Setelah menjadi polisi, sempat berhenti 2 tahun penugasan ke Puncak Jaya, ke Pusu, teroris itu, terus ke Ambon. Banyaklah pengalaman di situ. Habis itu pulang dari penugasan, Alam ikut di PS Polri. Setelah PS Polri, Alam gabung di Perserang Serang. Setelah Perserang Serang, Alam gabung di Bhayangkara. 2017, pada waktu itu Bhayangkara alhamdulillah juara Liga 1. 2017. Setelah di Bhayangkara, Alam sempat dipinjamkan ke Kalteng Putra. Setelah Kalteng Putra, Alam pindah lagi ke Persiba Balikpapan. Pada waktu itu juga alhamdulillah juara Liga 1 Trofeo Borneo. Juara turnamen Trofeo Borneo peringkat 1. Setelah dari Persiba, Alam sempat pindah sebentar ke PSIR Rembang, Jawa Tengah. Setelah PSIR Rembang, di situ sebagai kado teristimewa, Alam dapat tawaran dari Arema FC, klub kelahiran Alam yang Alam cita-citakan dari sejak kecil.